Assalamualaikum, selamat pagi. So bersama saya si Abi Awan. So kita lihat harga apa dah sideway kat sini. Sideway dah start mula naik. Okay. So ini kita tengok structure, adakah structure wave 1? Adakah ini structure wave 1? Adakah structure wave 1? Dan ini adalah naik, adalah wave 2. So kita tengok. Okay, 1, 2, 3, 4 dan 5 mungkin. Dan harga dia start naik balik. So kita tengok kalau betul harga ni naik balik, kita nak tengok correction, berapa jauh correction dia untuk permulaan this one. So kita tengok untuk maybe 38.2%, 113%, dan kita nak tengok sama ada 23%, 110.48% ataupun 113%. Dan baru kita tengok untuk harga drop lebih jauh lagi insyaAllah. So I just monitor this situation selepas dia pecah this one. Kita tengok untuk harga ni buat reversal. So mungkin ni 1, 2, 3, 4, 5, I think tak overlap this one, tapi I tak convinced sangat benda ni, nak katakan ini sub wave dia . Sebab ada ni, kalau harga ni terus turun lagi ke bawah, I akan tengok 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. So ni adalah 3 sebenarnya. Kalau harga ni naik dan terus turun, dia tak naik sideway lama. Okay, so ada probability, tapi saya pegang lagi untuk this one. Structure 5 kaki dah cukup. Mungkin correction akan naik. So kita tengok overlap atau tidak. Kalau betul dia terus turun ke bawah, then kita tengok structure mungkin 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5 ke bawah. Okay, so I just monitor this one. My overall mungkin, short term mungkin harga akan naik sekejap. Then kalau dia terus turun, kita akan tengok structure yang lain. Okay, so ni probability adalah mungkin wave 2 23.6%, 110.48 juga, $113 untuk harga ni cuba untuk naik . Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Jumpa lagi lain video insyaAllah. Assalamualaikum.